Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian, viewers Diki Aden Aryan Channel. Bagaimana kabarnya semua viewers Diki Aden Aryan Channel ya, dimanapun Anda berada? Yang pasti saya yakin kalian sehat dan selalu semangat ya pada hari ini. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin kita sudah membahas power trend terkait dengan coupling ya, atau clutch ya sahabat-sahabat sekalian ya, ada torque converter, torque divider, kemudian lock up clutch torque converter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke transmisi ini sahabat-sahabat sekalian ya. Oke, bagi sahabat-sahabat sekalian yang baru pertama kali menonton channel Diki Aden Aryan, saya mohon ya kepada sahabat-sahabat sekalian untuk memencet tombol subscribe-nya ya sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, langsung saja cekidot. Ya sahabat-sahabat sekalian, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tipe-tipe dari transmisi ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, transmisi itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah manual shift transmission, kemudian yang kedua adalah power shift transmission, dan yang ketiga adalah hydrostatic transmission ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang hydrostatic transmission itu pembahasannya lebih ke hydraulic system, karena dia adalah merupakan bagian dari rotary actuator ya sahabat-sahabat sekalian. Nanti akan kita perdalam lagi di training product ya sahabat-sahabat sekalian terkait pembahasan hydrostatic transmission ini. Baik. Yang pertama adalah manual shift transmisi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini biasanya itu ada di equipment-equipment atau unit-unit yang tipe lama ya, dan kemudian dia masih dipakai di mobil biasanya sahabat-sahabat sekalian, atau light vehicle ya. Nah, jenisnya itu ya, manual shift transmission itu dibagi lagi menjadi 3 sahabat-sahabat sekalian ya, yaitu yang pertama adalah sliding gear, kemudian collar shift atau sliding collar, dan yang ketiga adalah synchromesh ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang sliding gear ya, yang pertama, jadi cara kerjanya adalah dia dengan pergeseran gear ya, yang mana pada intinya ya, dia di sini ada 2 shaft ya, atau bisa dikatakan sebagai counter shaft ya. Nah, ada input dan juga ada output ya sahabat-sahabat sekalian ya, atau shaft input dan juga shaft output ya. Nah, jadi bagaimana dia memindahkan torque flow-nya atau memindahkan tenaga ya dari input engine ya, kemudian nanti ke output ya, maka dia dengan cara menggeser gear-gear yang terpasang di masing-masing shaft itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, nantinya pemilihan gear ya itu bergantung nanti dengan rasio ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, biasanya kalau untuk yang membutuhkan torsi ya, itu inputnya adalah gear kecil ya, kemudian outputnya adalah gear besar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebaliknya jika dia membutuhkan speed ya atau kecepatan tinggi, maka inputnya adalah gear besar dan outputnya adalah gear kecil ya sahabat-sahabat sekalian ya. Baik, kemudian yang kedua itu ada collar shift transmission ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi collar shift transmission ini adalah dia dimana masih mirip ya, ada 2 shaft input dan output, ada berbagai pilihan gear dari yang kecil ke yang besar sahabat-sahabat sekalian. Prinsipnya adalah sama ya sahabat-sahabat sekalian untuk perpindahan tenaganya, hanya saja dia di sini gear antara input shaft dan output shaft itu udah menempel ya sahabat-sahabat sekalian, udah terkoneksi. Nah, tinggal dia diaktifkan atau tidak ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia sudah terkoneksi antara gear yang ada di input dengan yang output shaft, tapi dia free saja ya sahabat-sahabat sekalian ketika transmisi itu di posisi netral. Nah, ketika transmisi ini mengaplikasikan satu gear speed ya, maka dia akan menggeser collar shift ya sahabat-sahabat sekalian, untuk menyatukan antara shaft dengan gearnya ya, baik itu di input shaft maupun di output shaftnya ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi 2 shaft ini harus ada satu gear yang terkonek ke shaftnya, dan juga yang di output shaftnya juga sama ya sahabat-sahabat sekalian, harus ada yang terkonek ke shaftnya ya sahabat-sahabat sekalian.
Kemudian yang ketiga adalah synchromesh transmission ya. Biasanya ini sangat populer di mobil-mobil ringan ya, atau light vehicle, mobil pribadi kita ya, biasanya sama-sama sekalian itu menggunakan synchromesh karena dia lebih halus lagi sama-sama sekalian ya. Dia ada mekanisme synchronizer sleeve ya, dan juga blocking ring ya, yang membuat pergeseran shifting transmisi itu menjadi lebih halus ya sama-sama sekalian. Nah, prinsipnya sama ya, dia ada dua shaft input dan output, hanya saja dia pergeseran untuk shiftingnya itu menggunakan synchronizer sleeve ya, jadi menjadi lebih smooth ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, itu tadi yang termasuk ke dalam manual shift transmission. Nah, sekarang kita masuk ke power shift transmisi nih sahabat-sahabat sekalian. Bedanya apa sih sahabat-sahabat sekalian? Jadi kalau yang manual shift transmission tadi adalah dia pergeserannya adalah dengan cara manual atau mekanikal ya. Nah, sekarang yang power shift transmission ini dia menggunakan tenaga hidrolis ya sahabat-sahabat sekalian. Biasanya dia ciri-cirinya adalah dengan adanya disk dan clutch ya, untuk meneruskan tenaganya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk dasar-dasar dari power shift transmission ini, kita wajib mengetahui cara kerja dari planetary gear set ya sahabat-sahabat sekalian, karena dia dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah tipe planetary, yang kedua adalah tipe counter shaft ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian, planetary gear set ini ya terdiri dari beberapa komponen utama ya. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah sun gear ya sahabat-sahabat sekalian. Sun gear ini dia biasanya berada di tengah ya sahabat-sahabat sekalian, itu menempel pada input shaft, itu umumnya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah pinion gear ya sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah gear yang mengelilingi sun gear ya. Dia dikoneksi oleh yang namanya carrier ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu komponen yang ketiga ya. Nah, jadi masing-masing pinion gear ini dia terpasang pada shaft, yang mana shaft itu terkonek pada carrier ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini ada carrier ya, yang mana carrier ini dia memegang atau menopang keempat pinion gear ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang keempat adalah ring gear ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, biasanya umumnya ring gear ini dia sebagai yang posisi ditahan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi cara kerjanya planetary gear set ya, itu harus ada input, kemudian harus ada yang ditahan ya, dan kemudian ada outputnya ya sahabat-sahabat sekalian. Biasanya yang menjadi input itu adalah shaft yang terkoneksi dengan sun gear ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian ring gearnya ditahan ya, kemudian dia berputar satu arah ya dengan sun gear, dan outputnya adalah carrier ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, bisa juga dalam kondisi carrier sebagai inputnya ya sahabat-sahabat sekalian, kemudian ring gear yang ditahan dan sun gear sebagai outputnya ya sahabat-sahabat sekalian, posisi kebalikannya seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, ada satu kondisi di mana planetary gear set ini tidak ada yang ditahan ya. Inputnya itu biasanya adalah sun gear, dan juga ring gearnya ini berputar juga sama-sama sekalian, tapi putarnya dia biasanya lebih lambat ya. Nah, ini menghasilkan putaran carrier ya yang sebagai outputnya itu lebih cepat lagi ya sama-sama sekalian, dari kondisi di mana planetary gear set itu ada satu yang ditahan ya. Nah, jadi seperti itu ya cara kerjanya ya sahabat-sahabat sekalian. Pada planetary gear set transmission ini, untuk penahannya itu biasanya ada komponen diskret ya sahabat-sahabat sekalian, di masing-masing segmen ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya, itu ada beberapa segmen ya, tergantung aplikasi di heavy equipmentnya ya, apakah dia sampai 7 speed ya, ada yang hanya 3 speed maju dan mundur, ada yang 7 maju dan 2 mundur ya. Itu beda-beda ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini akan saya berikan contoh ya di transmisi HD785/7 Komatsu sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi di sini ada beberapa segmen ya, ada high clutch, ada low clutch, kemudian fourth clutch, third clutch, second clutch, first clutch, dan reverse ya sahabat-sahabat sekalian. Kita bisa lihat di sini ya, di sini ada 3 shaft ya, input shaft, kemudian intermediate shaft yang warna merah, dan juga yang hijau ini adalah output shaft ya sahabat-sahabat sekalian.
Nah, jadi ada 7 segmen dan ada 3 shaft ya. Iya. Kita sebagai contoh adalah di speed 1 maju ya, sahabat-sahabat sekalian, yang mana dia melibatkan low clutch dan first clutch ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu yang ditahan adalah low clutch dan juga first clutch ya, sahabat-sahabat sekalian. Kita lihat di sana ya, inputnya adalah dia di gear yang terkoneksi ya dengan carrier ya, yang mana dia terhubung dengan intermediate shaft, sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian sebagai inputnya di intermediate shaft ini dia adalah sun gear ya, yang mana ring gearnya itu ditahan di first clutch ini ya, sehingga pinion gearnya itu berputar mengitari sun gear ya, dan carriernya menjadi output, sahabat-sahabat sekalian ya, sehingga carrier yang terhubung dengan output shaft ini ikut berputar ya, sahabat-sahabat sekalian, searah dengan inputnya ya. Jadi itulah contoh di speed 1 maju. Kemudian contoh yang kedua adalah di speed 3 maju ya, yaitu melibatkan high clutch dengan second clutch, sahabat-sahabat sekalian. Iya. Nah, kalau high clutch ini sedikit berbeda ya. Yang ditahan adalah sun gear, sahabat-sahabat sekalian ya. Kita bisa lihat di sini yang hijaunya adalah sun gear. Kemudian inputnya adalah carrier dan outputnya adalah ring gear, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi karena sun gear-nya ini ditahan, planetary-nya itu berputar mengelilingi sun gear yang diam ya, dan otomatis dia akan menggerakkan ring gear yang ada di segmen satu ini, sahabat-sahabat sekalian ya. Ring gear itu ikut bergerak ya, kemudian dia terhubung ke second clutch, sahabat-sahabat sekalian, karena second clutch-nya ini ditahan untuk ring gear-nya ya. Sebagai inputnya adalah yang di intermediate shaft-nya ini sun gear. Kemudian pinion gear-nya ini mengelilingi sun gear ya. Dan secara otomatis dia akan menggerakkan carrier ya, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga carrier-nya ikut berputar ya. Dan carrier ini dia terikat dengan output shaft, sahabat-sahabat sekalian. Jadi terbentuklah speed 3 ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya, sahabat-sahabat sekalian. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke counter shaft transmission dan juga transmission control ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, nantikan pertemuan kita yang berikutnya ya. Semoga yang bisa saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya untuk seluruh viewers di Ki Adrenaline Channel. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.